Halo guys, welcome back ke channel aku. Nama aku Eva Susana. Sebelum kita mulai video ini, hari ini aku tuh mau nge-haul beberapa produk dari Shopee. Jadi aku tuh nge-haul sekitar 4 atau 5. Itu aku mix ada jumpsuit dan juga dress yang menurut aku tuh aku udah pernah try dan bagus. Hari ini aku mau nge-haul ke kalian. Kalau kalian suka seperti biasanya, kalian langsung aja ke deskripsi box di bawah. Aku masukin linknya di bawah. Tanpa berlama-lama lagi, bagi kalian yang baru ke channel aku, jangan lupa untuk diklik tombol lonceng notifikasinya. Jadi kalian gak bakal ketinggalan setiap aku upload video. Dan langsung aja kita mulai video ini. Pertama, jadi dressnya itu kayak gini, desainnya itu bagus dan untuk bahannya ini terlalu lembut tapi juga nggak terlalu kasar. Dan kalau untuk bunganya itu aku ngerasa unik banget sih guys, aku nggak tahu ini bunga apa, cuma aku suka aja. Ini lebih uniknya lagi di bagian tangannya itu kayak gini guys, jadi ada karetnya gitu. Karetnya ini karet yang nggak nyakitin. Dan pas kita pakai itu, jadi tangan kita itu jadi kelihatannya itu cute banget gitu loh guys. Jadi kayak blus-blus Korea gitu. Aku suka yang di bagian lehernya ini guys. Bagian lehernya ini talinya kita bisa ikat ribbon, dan karena bahannya ini nggak yang terlalu lentur, jadi ribbonnya itu bisa berdiri gitu loh guys. Dan aku suka banget ribbonnya itu buat aku jadi cute gitu. Panjangnya itu di pertengahan lutut. Aku suka banget panjangnya ini, nggak terlalu pendek dan nggak terlalu panjang. Oh ya, ini free size, ini bisa fit to, aku ngerasa L besar itu masih bisa masuk. Bagian tangannya itu besar dan bagian karetnya ini juga bisa ditarik panjang banget. Aku pakainya sih, aku so far suka sama yang ini. Jadi ini aku rekomend kalian. Kalian langsung aja cek, ini ada beberapa warna. Kalau nggak salah aku ada warna ivory, blue, mustard, dan juga navy sih. Cuma aku pilihnya mustard. Dan yang terpenting ini bisa dipakai sehari-hari guys, karena ya emang nyaman banget. Ini cocok banget buat kalian yang berhijab. Kalian langsung aja tambahin legging, udah kelihatannya bagus. Dan guys, aku try buat kalian. Jadi ini dress kedua guys. Ini itu ada kancing gitu guys. Jadi ada 3 kancing desainnya. Bunganya itu nggak kayak yang tadi guys. Ini bunganya agak besar-besar gitu. Ini kalian ngerasa nggak sih? Ini warnanya tuh unik banget, jarang banget perpaduan warna biru dengan hijau tapi masih masuk gitu loh guys. Ini bahannya yang nggak terlalu lembut, juga nggak terlalu kasar. Dan yang terpenting guys, ini talinya bisa di-adjust, jadi kita bisa ikat sesuai dengan kemauan kita. Talinya itu bisa kita ikat sendiri, jadi kalian mau serendah apa di bagian dada atau setinggi apa sesuai dengan kemauan kita. Ini untuk bagian dadanya itu yang square tank gitu loh guys, jadi tertutup rapi, aku suka banget. Di bagian belakang ada karet gitu guys, jadi kita tetap nyaman gitu loh pakainya. Dan ini karetnya itu yang nyaman gitu, yang kecil, enggak yang nyakitin. Ini pendeknya itu untuk aku enggak terlalu pendek, dan aku suka banget pakai ini di rumah karena emang comfy. Dipakai daily sih guys. Kadang ini misalnya kalau aku lagi pengen agak tertutup, aku pakein dengan sweater guys, jadi udah bagus karena bawahnya itu kayak rok gitu, jadi aku pakainya jadi kayak setelan gitu, bagus. Ataupun aku tambahin crop top pas di bagian pinggangnya ini, jadi kelihatannya itu kayak satu set, bagus banget. Jadi guys, kalau kalian yang suka dress-dress comfy kayak gini untuk di rumah, kalian aku rekomen buat beli dress kayak gini. Approve. Yang ketiga ini bukan dress, ini jumpsuit, tapi ini jumpsuit culotte gitu. Untuk bagian dadanya itu aku suka banget, jadi kayak fluffy gitu. Jadi even kalau kita lagi buncit juga nggak kelihatan. Ini talinya bisa kita masukin dan juga bisa kita pakai, jadi bisa dua style gitu. Ini ada 3 warna guys, ini ada warna kuning mustard kayak gini, dan juga ada warna hitam. Aku pilihnya warna mustard karena ya kayaknya akhir-akhir ini aku lagi suka aja gitu loh warna mustard.
Jahitannya itu juga oke banget. Ini yang di bagian bawahnya bisa dilihat. Guys, ini karetnya beda ya. Ini karetnya yang gede gitu loh, dan tetap nggak nyakitin. Tapi ini agak ketat, jadi kita pakainya itu kita nggak bakal takut melorot walaupun kita pakainya tanpa tali. Ini aku pakainya. Kalian yang suka jumpsuit kayak gini, kalian boleh banget ini jadi pilihan kalian. Ini dipakai daily, kelihatannya nggak kayak yang casual banget loh guys, masih kelihatannya itu kece dan trendy. Aku suka. Oke, kita ke next outfit. Oke guys, ini yang keempat. Jadi ini itu warnanya banyak banget. Ini kombinasi biru, hitam, putih, peach, dan juga tosca. Banyak banget guys ini warnanya. Tapi kombinasinya itu tetap bagus. Ini itu kayak gini guys. Ini karetnya itu nyaman, nggak nyakitin. Karet-karet yang kecil gitu. Untuk bagian dada atasnya itu ada karet kayak gini loh guys. Jadi ini pas kita pakai itu jadi nggak yang melorot gitu loh. Dia masih bisa stuck di bagian yang kita tentuin. Bawahnya itu kayak hula-hula gitu. Ini itu bukan rok ya guys, ini itu jumpsuit. Aku rekomen ini dipakein untuk ke beach. Jadi kalau misalnya kita lagi ke Bali atau kita lagi jalan-jalan atas pantai, itu kan ini oke banget ini, karena ini pendek jadi nggak bakal kena ombak. Kalian nggak perlu khawatir, bahannya itu masih lembut, jadi kalian pakein ke pantai kalian nggak usah takut ini bakal terbang atau gimana. Stylku kayak gini, yuk. Aku pairnya ini itu menurutku cocok banget buat Bistal. Kalau kalian yang lagi cari jumpsuit kayak gini, kalian aku rekomen banget buat beli jumpsuit ini, karena selain murah aku ngerasa ini nyaman gitu loh guys dipakai. Jadi karetnya itu sama sekali nggak nyakitin, yang nyaman gitu. Ini juga bisa fit sampai I think L besar juga. Karena ya, coba kalian lihat guys, jadi kayak gini loh guys. Jadi bisa, dan bagian bawahnya itu juga gede, masih comfy gitu. Oke, next. Ini dress terakhir. Jadi ini itu dress v-neck kayak gini guys. Ini untuk bow-nya ini bisa kita adjust sendiri. Jadi kalau kita mau ikat big bow atau small bow, boleh aja sesuai dengan kemauan kita. Bahannya ini yang lembut banget, coba kalian lihat. Lembut banget, jahitannya oke banget. Bagian sampingnya itu ada resleting kayak gini, jadi kita pakainya gampang banget. Untuk warnanya ini mustard guys, ini mustardnya tuh mustard lebih ke yellow gitu, bagus, aku suka. Guys, ini tuh kelihatannya kayak dress tapi ternyata ini bukan, ini itu ada celananya gitu. Ini kegedean di aku, jadi aku mesti kecilin dulu. Sekarang sementara aku pakai peniti dulu buat ngepasin dengan badan aku. Dan untuk talinya ini bisa di adjust guys, desainnya itu unik banget, aku suka banget. Untuk pakai ini aku pakai bra kayak gini guys, karena aku nggak mau kelihatan bra di tengahnya ini, karena di bawahnya ini kan ada bolong. Jadi kalau misalnya kelihatan pakaian dalam kita, otomatis jadi kurang bagus gitu. Jadi aku beli bra yang kayak gini dipakein. Bra itu nyaman kok guys, itu aku udah pakai beberapa kali. Kita tempelin nyaman-nyaman aja, nggak ada masalah. So aku rekomen kalian kalau misalnya pakai top-top yang ribbon kayak gini, kalian boleh pakai bra yang kayak gini. I love it yang ini. Thank you.
lagi guys. Nah guys, semoga kalian suka sama video aku hari ini. Kalau kalian ada request video apapun, kalian langsung aja komen di bawah. Dan jangan lupa juga kalian untuk pakai foto priongkirnya, jadi biar nggak mubajir. Dan bagi kalian yang suka video aku, jangan lupa untuk like, share, dan komen. Dan thank you so much for watching. See you next time, bye-bye.